Yes guys, saya teriak lagi guys. Ini Taeyeon guys, concert in Seoul, Kihno. Nah, gue nggak tahu artinya. Ini salah satu dari Son apa Sowon nih harus ngeriak yang All Night Long versi yang Taeyeon guys ya. Emang versi dia guys ya. Oke guys, sebelum kita mulai kita intro dulu guys. Ceplok. Baiklah guys, kita langsung reka ya guys, Taeyeon, concert in Seoul, Kihno, All Night Long, let's go, Taeyeon, the best vocalist. Yes, live. Dia tuh lucu banget ya, emang ya, Taeyeon ya. Taeyeon. Oh, ini kayak lagunya ini. Jessie J. Oh, Stratocaster juara. Oh, kontrol vokalnya. Ini gue suka, nih gue salah satu yang gue suka dari Taeyeon guys. Ini dia selalu pakai format band dan dia selalu live. Gue jarang banget, bahkan gak pernah sejauh ini gue nge-react Taeyeon itu lip sync guys. Karena dia benar-benar pede dengan vokalnya dia guys. Gokil. Suara emang galak deh. Guys, ini maksudnya ini kalian bisa perhatiin gak sih guys? Dia punya vokal guys, bener-bener tuh effortless banget. Dia hit nada, itu semuanya perfect guys. Hampir semua itu di pitch yang tepat guys. Oh, sound enak ya. Ambil tingginya tuh guys. Langsung hit di situ guys. Gokil ya. Taeyeon ya. Wow. Dan sih lucu aja. Tuh kan, K-pop tuh enak loh ngeband lo guys. Beneran deh. Jadi kalau gue gak tahu deh guys, gue sering bilang banget. Gue maksudnya cukup hanya di studio version, dia yang versi EDM. Tapi kalau live band kayak begini, serius ini asli enak banget guys. Versi gue guys ya. Aduh dance ya. Dan dia emang di otak dia tuh groove banget ya. Nih guys, ini kalau kalian perhatiin nih guys, ini part sebenarnya dia butuh penyanyi yang benar-benar ini guys. Masalahnya dia minim rhythm guys. Lihat nih guys, di sini guys. Nih. Dia cuma gitar, piano tipis sama beat drum. Jatuhnya kayak akapela tau gak? Pitchnya oke banget. Gila ya Taeyeon. Ini keyboardist legend tuh guys. Gue sering liat banget di konser dia. Di mana-mana. Oh. Drumnya Gretsch ya. Seksi. Iya Gretsch. Aduh pitchnya guys. Gak ada yang gagal loh dari tadi. Tuh maksudnya skip note-nya tuh lumayan jauh guys. Langsung gila Taeyeon ya. Galak ya. Sambil dance guys. Ya enggak sih? Dia benar-benar emang gua rasa emang dari kecil guys. Maksudnya ini udah kayak gaya-gaya bahasa tubuhnya dia, gaya bahasa musik apa mulutnya guys. Maksudnya kalau orang yang baru belajar-belajar kan biasanya masih takut-takut ngehit. Aduh gue nyampe gak ya? Atau gak dimodif nada yang lebih ke bawah guys. Untuk biar gak terlalu resiko guys gagal guys. Kalau dia dihajar-hajar aja loh guys dengan tenangnya. Gila ya Taeyeon ya. Asiknya keyboard ya. Plang, 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 plang. Aduh rambutnya panjang begitu lagi guys. Oh, bassnya lumayan tight sih mainnya, asik. Dibawa kemana, Teh? Serius guys, dia Taeyeon ini masuk kategori vokalis aman guys. Bener-bener tuh dibawain live tuh aman semua. Semua tenang guys. Jarang terjadi salah guys. Hey, manis.
sedikit laid back dikit tapi seru gila laid back. Groove banget ya. Oh, itu dia. Itu dia. Coba guys. Gila Teyongnya hit-hitnya guys ya. Enggak ada falas loh guys. Wow, teknik micingnya juga jadi sih. Senior guys. One of the best guys. Teyon ini. Enggak modal muka doang guys ya, tapi talented sih. Gila Teyon. Dead, chromatically. Hey, basisnya asik. Ini beberapa muka dancernya gue sering lihat juga guys. Kayaknya udah, kayaknya personilnya nggak ganti-ganti guys ya. Dia kalau udah percaya dengan sebuah ini apa dancer bandnya, kayak dipertahankan guys di setiap konser-konser mereka guys ya. Gila ya, Teyon itu emang gila sih guys. Maksudnya secara vokal kalian coba sebutin guys, falsnya di mana guys, pitchnya di mana, ini benar-benar dengan hitnya benar-benar oke banget guys. Kalau itu menurut gue itu emang ya hanya teknis miking doang guys. Tadi rada nge-crack dikit guys, dia gue nge-crack sih terlalu jauh doang. Jadi kayak volumenya rada-rada timpelang doang. Itu by the way itu natural banget guys untuk live guys. Tapi tetap sepenuhnya nih dia bawain lagu ini emang the best guys. Teyon one of the best. Sekali lagi gue harus bilang dia one of the best guys. Oke guys, sekian dulu dari gua. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa channel subscribe. Chris sign out. Bye-bye guys. Vlog.